kerusi dari jalur kuasa masjid. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur hadir Allah. Allah menyampaikan kita sampai malam yang ke-13. Pada malam ini berada dalam puasa maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Ya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita nak dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada 40 hadis jalan ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu sifat orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang akan dapat kelepasan daripada api neraka Allah, yakni orang yang telah diampunkan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Surah Allah azim. Ayat ini Allah memerintahkan kita supaya segera melakukan ataupun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa kita. Tak ada siapa pun tak ada dosa melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya manusia, kita orang awam ni semua ada dosa. Maka dosa kita ni disuruh oleh Allah untuk segera bertobat sebelum kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kita menuju ke ampunan Allah, khususnya dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua akan mendapat keampunan Allah. Karena bila Allah ampunkan dosa kita, kita bertemu Allah dengan keadaan kita tak ada dosa, maka kita akan diberikan oleh Allah syurga seluruh langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi yang janjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang telah pun dihapuskan dosa, orang yang sentiasa meminta ampun kepada Allah dosa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dosa dengan manusia, kena diminta maaf kepada orang tersebut. Tuan sekalian, jadi itulah balasan kepada orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, hadis malam ni hadis yang ke-13, an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajatain kama baina as-samai wal ardh. Rawahu Bukhari. Hadis ini adalah berkaitan dengan jihad pada jalan Allah, yang jalan menuju ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang kita semua boleh menuju kepada syurga Allah. Untuk kita ni sama-sama berjihad menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyediakan kepada para mujahidin 100 darjah di dalam syurga. Mujahidin mana dia? Orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jihad ni kalau kita nak bincang malam ni panjanglah, no? Tuan-tuan boleh? Antara satu darjah yang dikatakan 100 darjah yang disediakan kepada orang yang berjihad di jalan Allah, antara satu darjah ke satu darjah, kata Nabi SAW, seperti antara langit dan bumi. Nampak kata betapa tingginya darjah orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahadu Nabi amwalikum wa ambusikum, berjihadlah dengan
diri kamu, nyawa kamu dengan harta benda yang kita miliki pada jalan Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kita meraih darjat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah lah kan, kalau baca ni senang ya. Janji kita ni mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, demi untuk menegakkan Islam di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bimbang keadaan hari ini, tuan-tuan sekalian, Islam seolah-olah kalau tak ada siapa nak berjihad, tak ada siapa nak berjuang, tak ada siapa nak menentang segala kemungkaran, segala kekufuran, segala kemungkaran, segala benda yang tak betul. Maka hati lah kita bimbang. Dan Nabi SAW bersabda, satakum umarau ta'rifuna wa tunkiruna. Nabi kata tentang kalian, kelak akan ada pemimpin yang mana pemimpin ini, kata Nabi SAW, kita semua kenal, kita semua kenal, kok kampung ni pun kita kenal, kok negeri ke, sampailah pangkat atas ni, saya pergi tahu umum lah untuk kalian. Sebab semalam saya cakap ke hadis ni, no? Tiba-tiba JKK merakam, merakam ke apa? No? JKK merakam, tak tahu ke mana apa. Tunggu tadi aku kena panggil pejabat agama, tak kenal pula. Ya Allah, ni saya nak nampak kan? Ni yang kata nak jihad ni lah ni, tentu kelihat nak berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang Islam, tentu kelihat kalau kita biar Islam kita ni diperkotak-katikkan, dihina, dicaci, dibuat runi, tentu kelihat apa nak jadi pada masa depan anak-anak kita nanti. Tak ada siapa pun nak berjihad untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak berjuang untuk menyatakan kebenaran, mempertahankan hukum hakam Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ajaran Islam, syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kadang-kadang kita ni setiap perjuangan itu ada yang memimpin. Tuan-tuan sekalian, maka Nabi memimpin umat Islam sejak dari dulu untuk memperjuang dan mempertahankan Islam ni dengan nyawa, dengan harta. Tuan-tuan sekalian, semua kita yang pernah dengar, pernah mengaji ni tahu bagaimana perjuangan Rasulullah bersama dengan para sahabat untuk memastikan syariat Islam itu sampai kepada kita sampai hari ini. Yang dibawa oleh orang-orang yang menyebarkan Islam ni sampai ke tempat kita, ke negeri kita, ke negara kita. Tapi lah ni kita tengok, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang siapa yang nak bela agama? Kita kenal apa ni? Pemimpin kita. Tapi kita ni, Nabi kata, kita kenal. Tapi wantun kirunya, kita ni menentang perbuatan mereka. Perbuatan yang macam mana? Perbuatan yang tak betul, perbuatan yang salah, perbuatan yang merugikan agama, perbuatan yang boleh merosakkan akidah. Tuan-tuan kalian, perbuatan yang tak betul yang sedang berlaku pada hari ini, yang sedang ayuh hendak. Tuan-tuan kalian, bila kita kata saya sebut secara umum ni, tuan-tuan kena boleh fikir dengan semua ya, orang yang pijak pandai belakang, tuan-tuan kalian, Allah bagi akal kepada kita kan. Macam mana kita tengok beberapa malam yang lalu kan, yang berlaku di Matin, Khalid dan di mata tempat sebelum tu lagi dan sebagainya, tuan-tuan kalian. Alhamdulillah, apa kita nak jadi ini antara perbuatan yang tak kena, yang tak betul. Seolah-olah menyekat Islam untuk disebarkan setelah para asatizah, para ulama yang berjuang, berjihad, tuan-tuan kalian, pi sana sini untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala siang malam, untuk menyebarkan pengetahuan. Itu pun nama jihad. Dia pun jihad untuk menyampaikan ilmu, kerana para ulama
inilah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan al-umum untuk disampaikan kepada kita. Maka mereka ni duk berjihad sekian lama lah. Tapi hari ini ada usaha-usaha nak menyekat agar tak sampai syariat ini, tak sampai agama ini kepada umat manusia ataupun umat Islam khususnya di atas muka Allah di negara kita ni. Kita rasa sedih dan duka cita. No? Kadang-kadang benda tu bila ditegur tentang kalian kena. No? Kalau ditegur macam Ustaz Mutalib Ma'ruf pun kena. Benda ni bukan baru tu, 20 tahun dah Tok Guru ni mengajak kan, tak ada siapa kata apa pun. Dan dia pun tak mengajak pun ajaran sesat. Walau ramai orang jadi betul, ramai orang kena syariat, ramai orang kena agama. Atas perjuangan ni pun lah, perjuangan mereka untuk mempersampaikan ilmu syariat agama Allah. Perjuangan mereka, jihad mereka, jihad ilmu kan, untuk sampai kepada kita ni. Sebab kita ni tak sampai tahap nak diperangi. No? Dalam ini semua kita duduk berjihad ni. Berjihad melawan hawa nafsu. Tak makan siang hari, malam no? Buat ibadat pula. Tuan-tuan, ni pun salah satu jihad. Tapi yang kita nak kata ni jihad yang seterusnya ni tuan-tuan, untuk menegakkan dan memastikan kebenaran Islam itu sampai. Agama dan syariat itu tidak dipadamkan oleh golongan-golongan tertentu. Kebenaran itu mesti sampai kepada umat Islam semua. Ada yang orang buat isu-isu lagu ni, kita pun tak tahu pasal apa. Kan? Ambil dia ganti ceramah. Baik, tuan-tuan kalian, itu masalah. Kita kena, tapi kita membantah kata Nabi SAW pasal apa? Pasal kita tak setuju dengan perbuatan mana. Kan? Dan barang siapa yang menentang mereka, kan? Kalau siapa yang menentang mereka, Nabi kata salim, maka akan selamat. Ini yang kata perjuangan. Maksudnya menentang perkara yang salah, menentang perkara yang mungkar, menentang perkara yang tak betul. Tuan-tuan, yang dilakukan oleh setengah-setengah orang pada hari ini, sama ada di peringkat mana sekalipun, tuan-tuan, mereka ini yang sedang dibagi amanah oleh Allah untuk menjaga agama, tapi mereka cuba menyekat kebebasan bercakap untuk meneruskan apa nama perjuangan untuk menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. No? Dan akhirnya apa akan jadi pada generasi yang akan datang? No, hak kecil tadi berapa mai pegang handphone dah. Tuan-tuan, tu zaman lah, zaman lima. Tuan-tuan, macam mana? No? Ada TikTok orang sekat. Kadang-kadang ada semua orang berjihad dengan masa dia, dengan duit ringgit dia, kan? Untuk buat benda-benda tu semua. No? Nak sampaikan ilmu. Tak ada masalah kan? Bila ni apa akan jadi kalau ilmu ni tak sampai? Para ulama ni disekat untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malam. Dan kita rasa yalah, nak kata orang sedih kan, dan bimbang pun, bimbang juga apa akan jadi pada generasi yang akan datang perbuatan ni. Tapi siapa yang merentang perbuatan mereka, maka Nabi SAW kata selamat. Atas dunia ni mungkin tak selamat kan, bila kita menentang ketidakbenaran ini mungkin tak selamat kan. Kita menentang golongan-golongan macam ini, atas dunia ni mungkin kita tak selamat kan. Mungkin kita ni orang kata apa, ada yang ditangkap kan, macam-macam lah. No? Tuan-tuan lihat. Tapi apapun maksud selamat kata Nabi SAW ini adalah selamat di sisi Allah, selamat daripada kemurkaan Allah, selamat daripada dosa, selamat daripada dihumbat ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud selamat tu. Sebab kita menentang penenangan itu dikira jihad. Mana menentang kemungkinan, menentang perkara tak betul. Pada hari ini
satu jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab kita nak mengejar satu darjat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mujahid-mujahid agama Allah, pejuang-pejuang agama Allah, ansar Allah, penolong-penolong agama Allah. Baik, kita melihat insya-Allah mudah-mudahan kita ni selamat. No. Wa man i'tazalahum. Ha? Wa man i'tazalahum salima. Ha, tadi najah. Ha? Amin. Sekali lagi. Pertama tu selamat, najah. Ha, yang kedua ni salima. Aman sentosa. Siapa yang menjauhi mereka, tak bergaul dengan mereka, tapi duduk bersekongkol dengan mereka, tapi mendukung perbuatan salah mereka, maka akan aman sentosa. Aman sentosa di sisi Allah, aman sentosa di negara akhirat nanti. Tentulah orang yang tak duduk bersekongkol dengan kemungkaran, dengan ketidakbenaran, pegawai tak betul. Tentulah maka kita akan selamat, aman sentosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalatahum, siapa yang piduk bersekongkol, duk pi mendukung, menyokong, bersumbahan tuan bilal, maka akan apa nama orang khalatahum halaka, akan binasa. Binasa atas dunia ni pun boleh jadi binasa, di akhirat telah lagi lah akan binasa, dihumban ke dalam neraka. Atas dunia ni pun mungkin kena lah, mungkin kena lah balasan Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemurkaan Allah, jatuh berdosa, perbuatan dia mungkin dosa besar akan kena. Orang yang binasa, binasa ni maksud dia atas dunia mungkin selamat, mungkin kaya raya, mungkin senang benang, tapi akhirat esok dia akan binasa, binasa di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua jadi pejuang agama Allah, penegak agama Allah, mujahidin. Tentu-tentu bukan nak suruh pergi Palestin lagi. Ni, nak jaga agama ni di tempat kita ni. Nak memastikan Islam itu, ya'mu wa la yu'la alaih, diangkat tinggi daripada segala-galanya. No? Tinggi daripada segala-galanya. Untuk kita memastikan Al-Quran dan Sunnah Nabi, syariat Islam itu dimartabatkan di negara kita, insyaAllah. Wallahu'alam. Walaupun maaf saya dah silap kesan bahasa, dia pun sempat rasa. Apabila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.